dan lainnya dengan tepat. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat membuat grafik dari data yang telah diolah dengan tepat. Nah, sekarang apa itu fungsi if bersarat? Ada yang tahu? Apa itu fungsi if bersarat? Ya, fungsi if bersarat atau negatif if adalah fungsi atau rumus Excel bisa juga dimasukkan ke dalam fungsi if yang lain. Kasus ini sering juga disebut rumus if berganda, rumus if bertingkat, rumus if bersarang atau if bersabang. Atau dalam istilah lain disebut nested if function. Cara menggunakan rumus Excel if ganda adalah dengan memasukkan fungsi if lain ke dalam argumen. Kondisi terpenuhi atau argumen kondisi tidak terpenuhi atau pada keduanya sekaligus. Fungsi lookup adalah fungsi yang digunakan untuk mengisi data pada tabel berdasarkan data pada tabel lainnya atau tabel referensi tertentu dengan menggunakan suatu nilai kunci yang spesifik. Fungsi lookup yang sering digunakan terdiri dari dua macam, ada think lookup dan ada hard lookup. Lookup atau vertical lookup yaitu istilah vertikal ini menunjukkan pada bentuk tabel referensi yang digunakan di mana header atau judul tabel itu terletak di atas, ya, dan field datanya tersusun ke bawah secara vertikal, ya. Sedangkan untuk hard lookup atau horizontal lookup yaitu istilah horizontal merujuk pada bentuk tabel referensi yang digunakan di mana header atau judul tabel terletak di bagian atas dan field datanya tersusun ke samping secara horizontal. Nah, ini rumusnya. Ingat, untuk rumus pada setiap Excel yang akan diberikan selalu harus diawali dengan sama dengan. Ada yang mau ditanyakan enggak? Yuk, kita langsung ke dibuka Excel-nya semuanya. Semuanya dibuka Excel-nya. Silakan kerjakan ini. Kelihatan tidak? Formatnya seperti ini. Untuk nomor kalian dibuat di sel berapa? H berapa? A2 A3. Bisa A2, bisa A3. Nanti di merge sel, ya. Kemudian nama karyawan, untuk nama di sel D2.